konten buat dapetin kodok GG Gimang ya. Kodok ini lah di misi yang namanya Ninjutsu Enhancement Mission, kita bisa dapat kodok yang inilah, yang berkualitas lah gitu, yang ungu ya, bintang berapa nih? Bintang kejora gitu ya. Oke. Berarti tipsnya adalah buat dapetin kodok-kodok Gimang ini ya, 3 kodok ini. Jadi kita bakal lawan si Killer B. Kalau lawan Killer B ngeluarin peti, berarti kita nanti dapat yang kodok ini. Oke. Habis itu nanti kalau lawan si Naruto Kurama Chakra Mode ya, Kurama Chakra Mode yang kuning itu, Naruto yang kuning itu, dia ngeluarin kotak, berarti kita dapat yang ini. Oke, kalau misalkan nanti lawan Itachi, Itachinya yang ngeluarin kotak, berarti kita dapat ini yang kodok kuning ya, teman-teman ya. Jadi usahakan kita dapat 3 box ya. Kalau nggak dapat 3 box, kita bisa retreat di tengah permainan. Jadi nanti kita ulang lagi sampai dapat, sampai capek gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita tes langsung ya. Oke. Intinya kalau kalian cukup dengan satu kodok ya udah, nggak apa-apa, nggak usah dilanjutin. Cuman kalau kalian tidak puas butuh kodok banyak ya udah, kalian harus bersabar untuk farming terus ya, sampai si shinobi yang saya sebut tadi itu memberikan reward kotak ya, gitu ya, ngasih giveaway lah gitu. Ini oke. Oke, nggak dapat kotak teman-teman. Berarti kita retreat aja gitu ya, retreat. Tipsnya gitu teman-teman ya. Zong banget kemarin tuh, nggak dapat kodok satupun. Jadi hari ini rapel lah ya, buat membalas kekecewaan. Eh lumayan loh, dapat kodok itu lumayan loh, berapa level itu? Ini ulti dari pojokan nih. Ah, dapat satu, lumayan. Oke. Bintang 7 terpercaya ya. Oke, saya dapat satu, teman-teman. Nah, ninja nih. Di sini siapa? Ini ya, kita enggak usah ulti kali ya. Dadadadad. Mungkin kalau dibunuh dengan gebrakan itu dia ngeluarin kotak sih harusnya. Mantap, saya dapat 2 kodok teman-teman ya. Oke, saya udah dapat 2 kodok. Ini kalau Itachi nggak ngeluarin ya nggak apa-apa sih. Saya langsung aja dah. Udah lumayan udah dapat 2 soalnya. Tapi berharap Itachi ngeluarin juga sih kodok. Itachi ngasih giveaway ke kita ya. Nah, ninja nih. Ah, oke, hancurin dulu tuh. Ulti dulu, ulti. Mantap, saya dapat 3 box teman-teman. Oke, itu adalah tipsnya kayak gitu teman-teman ya. Itu Itachi tadi itu terbunuh. Oke, nice. Yuk, kita lanjut ya. Ya, ini Nagatod ya, Nagatod. Ini Nagatod abaikan aja nggak apa-apa lah. Nice. Dapat 4 kodok, teman-teman. 4 box. Oke, okay, nice ya. Jadi itu tipsnya, teman-teman. Jadi kita lihat hasilnya. Kita bakal mendapatkan kodok ya. Oke. Okay. Nice. Oke, okay. Yang pertama dari si kodok yang ini, saya dapatnya dari si bunuh si Killer B. Dia kalau kita bunuh Killer B, ting, keluar box, berarti kita dapat yang ini ya, kodok bintang 7. Habis itu kita kalau lawan si Naruto KCM, kalau Naruto KCM-nya ngeluarin box, berarti kita dapat yang bintang 6, kodok ini. Ini yang bintang 5, berarti kita dapat dari ngalahin si Itachi Edo gitu. Kalau yang terakhir itu kalau ngalahin Nagato, Nagato berarti abaikan aja gitu ya. Yang penting dia terbunuh udah. Yang penting kita kodoknya dapat full gitu teman-teman ya, berarti caranya seperti itu. Oke, okay? Lumayan.